حي على الصلاة. وما أدراك ما يوم الدين. Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Di sini diulang lagi. Sekali lagi. Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Apa faedah pengulangan di sini? Ya, kenapa diulang-ulang pertanyaannya? Untuk menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Ya. Sebagaimana di surat Al-Qarinah, Allah juga mengulang-ulang pertanyaan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka mal-Qari'ah. Pengulangan sampai 3 kali. Untuk menunjukkan apa? Dahsyatnya hari kiamat. Jadi di ayat ini Allah ingin menyampaikan apa itu hari pembalasan. Yaitu hari segala apa yang pernah kita lakukan, yang kecil maupun yang besar, akan ada balasannya. Makanya jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Ada kesempatan berbuat baik, lakukan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Nabi SAW, jangan kalian pernah menganggap remeh yang namanya kebaikan sekecil apapun. Sekalipun dengan apa? Wajah yang tersenyum kepada saudaramu, bermuka manis, menyenangkan, menjadi sebab kebahagiaan bagi saudaramu, lakukan. Hadza shiratun mustaqim.